الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا انفعنا بما علمتنا وارزقنا من لدنك. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق انت خير الفاتحين وارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله kita sambung lagi perkara-perkara uluhiyah ni. Dekat mana ni? Maknanya kita masuk perkara yang kelima ya. Betul. Baik, Ana ulang sikit. Jadi kita dah habis empat. Ya, yeah, empat perkara. Wujud, idam, baqa, mukhalafah. Wujud dah faham erti apa? Apa makna wujud? Apa takrif wujud Tuhan? Ya? Yeah? Idam pun macam tu. Apa makna kidam? Jangan duk kidam-kidam gitu je. Kidam maknanya ialah menafikan. Menafikan permulaan wujud Tuhan. Baqa menafikan kesudahan. Mukhalafah menafikan serupa zat, sifat dan perbuatan Tuhan dengan yang baru. Jadi kita akan masuk kalau seterusnya itu qiyamu ta'ala binafsi. Tapi yang ini kita baca dia punya tarikh. Muka surat 18. Kita baca. Sebab ini kalau kita tak tahu, kita tak perlu faham ni. Ya? Baik. Apa makna qiyamu ta'ala binafsi? Yang kelima ya. Kita baca dulu dia punya takrif. Qiyamuhu yang kelima ialah qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa maknanya? Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan diri. Ha, ini jaga baik. Ini bukan berdiri dari duduk kan? Ya? Berdiri di sini bukan berdiri dari duduk. Ya? Ha, bukan macam berdiri kita tu. Mula duduk lepas tu berdiri. Ya, berdiri bukan berdiri tu. Ya. Yeah? Ha, ada. Ha. Dalam kurungan sana bersendirian. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Tidak berkehendak kepada zat lain untuk dia berdiri. Gitu. Maknanya di sini, berdiri sini, kewujudan Allah Ta'ala tu, adanya Allah Ta'ala itu, dia tidak berhajat kepada zat lain. Tapi dia sebut dalam bahasa ini, ini berdiri. Bukan berdiri dari duduk, bukan. Jadi kalau dia intikad Allah Ta'ala berdiri, dia kata Allah Ta'ala ada kaki pula dulu. Ha, ini masalah ni, puak-puak hasyawiyah banyak lah ni. Dia kata Tuhan ada kaki lah. Mana? Ha, jadi, berdiri sini bukan berdiri dari duduk kan? Ya? Mana wujud Allah Ta'ala. Wujudan Tuhan ni. Ha, tidak berkehendak kepada zat. Tidak berkehendak kepada zat lain. Ha, bawa contoh macam mana? Contoh macam ni. Ni.
ni benda kilat. Benda kilat ni, kalau tak ada jak ni, dia nak duduk mana kilat? Jadi maknanya kilat itu dia kena ada jak. Baru boleh ada sifat kilat. Kerana sifat itu adalah sifat jak. Nampak? Jadi kilat jak tu dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena berhajat kepada jak. Ini sebab kuning plastik ni. Kuning tu, dia berdiri pada zat plastik ni. Tak ada zat plastik ni, kuning nak duduk mana? Kuning tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti berhajat kepada zat plastik. Tu super merah baju. Merah baju tu dia kena ada baju. Merah tu tak boleh berdiri sendiri. Ya? Itu. Dua tiga contoh cukup lah. Jadi Allah Ta'ala dia tidak berhajat ni. Dia berdiri dengan dia tidak berhajat kepada zat lain. Itu makna di sini. Itu dengan makna pertama. Sebab dia ada dua makna ni. Makna pertama dengan makna tadi, iaitu dia tidak berhajat kepada zat lain untuk dia berdiri. Dan yang keduanya, tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Itu nama yang kedua. Ini sama dalam sifat kidam sana. Benda ni kita dah bahas dalam kidam. Kerana dalam kidam sana, dalam perkara kidam sana, maknanya Allah Ta'ala itu tidak baharu. Bahkan dia kidam. Apa makna kidam? Maknanya tidak didahulu oleh tiada. Dan kalau Allah Ta'ala itu asalnya tak ada, kemudian baru ada, makna baharu. Benda baharu mesti berhajat kepada yang menjadikan dia, yang membaharukan dia. Jadi itu sudah sabit dalam kidam. Maknanya, kalau Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan dia, maknanya dia baharu, maka jadilah daur atau tasalsul. Jadi daur dan tasalsul itu mustahil. Tak diterima akal. Tak terima akal itu. Jadi sampai Allah Ta'ala itu kidam. Jadi di sini kita bahas benda sama mana. Gitu. Maknanya masuk juga qiyamu ta'ala binafsih ni maknanya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri maknanya tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Gitu. Jadi disebut dalam istilah dia kalau ngaji kitab yang panjang-panjang dia sebut tidak berhajat kepada mahal dan mukhasis. Mahal tu mana? Mahal tu maknanya zat untuk berdiri. Mukhasis apa mana? Mukhasis maknanya yang menjadikan dia. Jadi Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri dengan arti kata tidak berhajat kepada mahal dan mukhasis. Kena tahu tu istilah. Pelik pun pelik lah itu. Bila tahu. Jangan sebut istilah ni tak faham ni. Ni maksud nak ngaji kitab panjang ni. Mahal mukhasis tak tahu. Mahal mim halam. Mahal maknanya zat lain untuk berdiri. Mukhasis maknanya yang menjadikan dia. Jadi maknanya bila kita sebut qiyamu ta'ala binafsih, kita menafikan. Kan ini sifat salbiah ni. Apa makna salbiah? Nafi. Ini orang you belakang ni senang. Makna menafikan Allah Ta'ala itu berhajat kepada mahal dan mukhasis. Apa makna mahal? Makna menafikan zat Tuhan itu berhajat kepada zat lain untuk dia berdiri. Kedua, menafikan Tuhan itu berhajat kepada yang menjadikan dia. Maka bila kita kata qiyamu ta'ala binafsih, bermakna kita menafikan dua perkara ini. Bila kita kata qidam, makna kita menafikan Allah Ta'ala itu baru. Bila kita kata baqa, makna kita menafikan Allah Ta'ala itu binasa.
Bila kita kata mukhalafatuhu lil hawadith, maknanya kita menafikan zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala serupa dengan yang baru. Ini kena faham. Ini dia panggil mengetahui dengan jalan tafsil. Bukan macam cerita tadi. Aduh, mengapa saja? Ha? Tuhan itu wajib ada, lawannya tiada. Simbollah cerita. Mana? Mula-mula Tuhan ada, lepas itu tak ada. Cari-cari tak jumpa. Ha. Sebab tak faham. Ha. Ya? Sebab tak faham. Jadi yang mengajar tu pun tak faham juga. Jadi orang dengar 10 kali tak faham macam tu. Ha, jadi kita jangan jadi macam tu. Ya? Kita jangan jadi macam tu. Ni kita faham ni semua faham. Jadi bila kita sebut qidam, makna kita menafikan Allah Ta'ala itu baru. Kita menafikan permulaan wujud Allah Ta'ala. Itu makna bila kita kata qidam. Sifat nafsiah ni 5 ni. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu nafsih dan wahda. Ini 5. Sifat nafi, sifat salbiah. Sifat salbiah makna sifat nafi. Bila kita kata qidam, makna kita menafikan permulaan wujud Tuhan. Bila kita kata baqa, makna kita menafikan kesudahan wujud Tuhan. Bila kita kata mukhalafatuhu lil hawadith, makna kita menafikan zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan serupa dengan yang baru. Sama ada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Ingat tu. Zatnya dan segala sifatnya dan perbuatannya tidak serupa dengan baru. Bila kita kata qiyamuhu binafsih, bermakna kita menafikan Allah Ta'ala itu berhajat kepada mahal dan mukhsis. Mahal maknanya berhajat kepada zat tempat berdiri, dan mukhsis maknanya berhajat kepada yang menjadikan dia. Begitu dia kata, maka hakikatnya, sebenarnya, ibarat. Ya? Ibarat itu maknanya pemahaman lah. Pengertian. Ibarat. Ya? Ibarat apa? Daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri. Dan kepada yang menjadikan dia. Nampak tak? Bila kita sebut qiyamuhu binafsih, itu ibarat sebenarnya. Ibarat daripada kita menafikan bahawa Tuhan itu berkehendak kepada mahal dan mukhsis. Itu maknanya. Berkehendak kepada, menafikan Tuhan itu berkehendak kepada zat tempat berdiri, dan menafikan Tuhan itu berkehendak kepada yang menjadikannya. Maka kita katalah qiyamuhu binafsih. Jadi maksudnya di sini, jangan duk pandai bilang je. Bilang tu memanglah kena pandai. Tapi jangan duk bilang je pandai. Dia kena tahu ni. Dia punya takrif ni. Jadi barulah boleh keluar masalah nak mengajar ke apa ke. Mana? Nak menerangkan kepada orang. Gitu. Terutamanya sekali, orang lelaki kena ajar bini. Mana? Gitu. Kalau diri sendiri pun tak lepas, macam mana dengan dia orang? Kena ajar anak bini, ahli keluarga apa namanya? Sebab ini benda yang dituntut. Ya? Ha? Bini tak boleh ajar tu macam mana tu? Cari yang boleh ajar. Segasnya maknanya, Allah Ta'ala itu terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu. Ya? Maknanya segasnya di sini, Allah Ta'ala itu terkaya. Maknanya tidak berhajat kepada sesuatu. Sama ada pada perbuatannya, iaitu ciptaannya. Ya? Maknanya perbuatannya itu ciptaannya lah. Dan hukumannya. Sumpah Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Hukum wajib sembahyang. Mana?
Bukan makna Allah Ta'ala berhajat kepada kita. Ini mentang-mentang Allah Ta'ala suruh sembahyang, kita pun tak mahu sembahyang. Lantak Allah Ta'ala, aku nak tengok mana rupa sikit. Jangan. Ini Allah Ta'ala suruh puasa, lantak aku malah puasa. Yang nak terima bala tu kita. Bukan Tuhan. Ini dia nak tunjuk. Dia tunjuk kerah bala dengan Tuhan. Cik pasal. Gitu. Jadi jangan cari pasal dengan Tuhan. Jadi tegah Allah Ta'ala terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu. Jadi bila kita belajar bab qiyamu ta'ala binafsih, kita fahamlah. Maknanya Allah Ta'ala ni sifatnya berdiri dengan diri. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada semayang kita. Yang kita buat tu bukan Allah Ta'ala hendakkan semayang kita tu, dah. Jangan pula kita kata, oh, Tuhan ni kalau aku tak semayang macam mana yang buat? Jangan. Lumban kita dalam neraka, dia masuk neraka kita, bukan dia. Jadi yang cari masalah. Tu. Sebab Tuhan itu qiyamu ta'ala nafis. Nampak? Ini yang dikatakan i'tiqad. Jadi bila kita faham Allah Ta'ala itu qiyamu ta'ala nafis, makna Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada amal ibadah kita tu. Dia tidak bergantung, dia tidak berharap kepada amal ibadah kita. Semata-mata amal ibadah tu akan balik faedahnya kepada kita. Sebab Allah Ta'ala qiyamuhu nafsi. Jadi dia jadikan kita kerana nak suruh dia sembah. Nak suruh sembah dia, lepas tu dia jadi tinggi dengan sebab ibadah kita. Tak juga. Kerana Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Jadi bila kita sembah dia, faedahnya akan balik kepada kita. Pahalanya akan balik kepada kita. Jadi bukan Allah Ta'ala hendak benda tu tak. Ini. Bila kita faham Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, jadi hilanglah kita punya keeguan dengan Tuhan. Mendiri-diri kita dengan Tuhan. Kerana Allah Ta'ala tidak berharap kepada kita sebagai makhluk. Dan tidak berharap kepada amal ibadah kita. Tu. Jangan kita kata, oh aku buat pahala ni, Tuhan dapat pedah. Ada. Ini intiqad. Nak kena faham. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu dan mengadakan undang-undang. Bukan undang-undang jalan raya ni. Ini undang-undang syarak lah. Suruh buat ni, suruh buat ni. Segala perintah dan suruh larang ni tu mana? Sama ada perintah suruh atau perintah lah. Larang. Mengandalkan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk. Faedahnya balik kepada kita. Jadi Allah Ta'ala tidak berharap dengan pahala kita, ibadah kita. Mana? Gitu. Kembali kepada makhluk. Dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya dan belas kasihannya. Bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Kenapa? Ini akidah. Ini kita ni bukan apa. Akidah tak ada. Dia main lawan ni dengan Allah Ta'ala. Mana? Tuhan suruh buat, aku tak nak buat. Tengok nak buat macam mana. Mana? Tak ada apa yang kita nak masuk neraka kita. Salah tak ada apa. Dia bukan berharap dengan amal ibadah kita. Gitu. Tinggal lagi dia perintah, disuruh, larang tu. Kembali faedahnya tu kepada kita. Gitu. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil munafaat atas taat hamba-Nya. Nampak? Jadi munafaat itu bukan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kita. Tuhan terkaya daripada mengambil munafaat atas hamba-Nya. Dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba-Nya. Nampak? Sebab Allah Ta'ala tu qiyamu nafsi. Hanya sahaja
disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu. Kita ni maknanya? Iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk juga. Sebagaimana firmannya, man amila salihan falinafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Surah Fusilat ayat 46. Artinya barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kembali kepada dirinya juga. Dan barang siapa berbuat jahat, mana amal yang mungkar, maka balasannya, seksanya itu tertanggung ke atas dirinya juga. Allah Ta'ala tak ada kena-mena. Allah Ta'ala tak jadi mudarat dengan sebab maksiat. Dan Allah Ta'ala tak jadi tinggi pula dengan sebab ibadah kita. Tak ada jadi lebih pula dia dengan sebab ibadah kita. Tak ada. Oh, makin kita sembah dia, makin lebih. Entabat tak. Kita tak sembah dia pun macam tu. Dia. Sebab dia qiyamuhu di dengan sendiri. Dan lagi firmannya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Surah Isra ayat 7. Artinya jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu, kerana pahalanya itu kembali kepada kamu. Mana kamu dapat pahala? Kita dapat pahala. Bukan Tuhan dapat pahala. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatannya itu terpulang kepada diri kamu sendiri, kerana dosanya kembali kepada diri kamu juga. Sebab apa? Allah Ta'ala qiyamuhu nafsi. Okay, habis. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullah, ini salah seorang daripada ulama usuluddin. Ya? Syekh Suhaimi. Ya? Ini bukan Syekh Suhaimi Arkam. Ya? Adalah segala yang maujudat, makna segala yang ada ni. Maujudat makna sekalian yang ada ni. Termasuklah Tuhan dan makhluk semua sekali. Segala yang maujudat ni makna termasuklah Tuhan dan makhluk semua sekali. Dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia. Kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Sebab dua perkara tadi. Bila kita sebut dua perkara, qiyamu ta'ala binafsi makna dua perkara. Melibatkan dua kau. Pertama, menafikan berhajat kepada zat tempat berdiri. Dan kedua, menafikan kepada yang menjadikannya. Jadi nisbah kepada dua perkara ini, segala yang maujudat ini, nisbah kepada dua perkara ini, terbagi kepada empat bahagian. Mana dia empat bahagian? Yang pertama, terkaya daripada tempat berdiri. Dan terkaya daripada yang menjadikan dia. Itu zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala terkaya daripada tempat berdiri dan terkaya daripada yang menjadikan dia. Yang kedua, berkehendak kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat. Arat dia berkehendak kepada tempat berdiri. Kenapa? Arat itu berhajat kepada jirim. Umpama arat gerak dan diam misalnya. Dia mesti ada jirim. Bukan ada gerak dan diam. Kalau tak ada jirim, macam mana gerak dan diam tu nak berdiri sendiri? Ini kena makrifah ni mana? Kena kenal di sini. Jadi jirim itu baru, arat itu pun baru. Jadi arat itu berhajat kepada jirim. Dan arat itu juga berhajat kepada yang menjadikan dia. Nah, jadi sini yang kedua ni berkehendak kepada tempat berdiri, iaitu berkehendak kepada jirim, dan berkehendak juga kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat. Kerana arat itu baru. Nah. Arat itu makhluk.
Yang ketiga, terkaya daripada zat tempat berdiri. Di sini, sini bagi kita faham. Terkaya daripada tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia. Iaitu segala jirim. Bama jirim ni, jirim cawan ni. Segala jirim lah, tak ada kira cawan saja. Semua jirim ni, boleh istilahkan dia berdiri dengan sendiri. Daripada segi bahawa dia tidak berhajat kepada zat lain untuk dia berdiri. Maknanya, wujudnya dia. Adanya dia tu, dia tidak berhajat kepada zat lain. Umpama kita kata cawan. Gitu. Dia tidak berhajat kepada zat lain untuk dia berdiri. Dia boleh berdiri dengan sendiri. Nampak? Maknanya, kewujudannya. Tetapi, dia berhajat kepada yang menjadikannya. Kerana jirim ni, semua berhajat kepada yang menjadikannya. Dia berhajat kepada mukhassis, dia menjadikannya. Tapi dalam istilah ini maknanya, daripada segi satu sudut, dia tidak berhajat kepada mahal. Tapi berhajat kepada mukhassis. Boleh faham? Ada. Yang keempat, terkaya daripada yang menjadikan dia. Maknanya tidak berhajat kepada yang menjadikan dia dan berdiri ia pada zat. Iaitu sifat Allah Ta'ala. Jadi jangan pula kita kata, kita sini, di sini ni dia kita kena faham ya. Jadi bila kita sebut sifat Allah Ta'ala ni sebenarnya, sifat itu, sebenarnya bila kita sebut sifat tu ialah zat Allah Ta'ala tu sendiri. Tapi disebut sifat ini, berkehendak kepada zat, itu semata-mata bersandar kepada majazi akli dia bagi. Bersandar kepada pemahaman akal. Faham? Jadi, sebenarnya, bila kita sebut sifat, maknanya, sifat itu zat itu sendirilah. Tapi dalam perbahasan di sini, disebutkan di sini bahawa berdiri ia, iaitu berdiri sifat itu pada zat. Berdiri sifat itu pada zat. Tapi kalau kita faham dengan lebih dalam, maknanya bagi ahli tahqiq, bagi ahli muhakkikin, bila disebut sifat ialah zat itu sendiri. Kerana yang kita bahas di sini ialah majazi akli dia bagi. Bersandar kepada pemahaman akal. Tapi sebenarnya bila kita bahas zat, maksudnya zat yang bersifat dengan kudrat, zat yang bersifat dengan iradah, zat yang bersifat dengan ilmu, hayat. Sebenarnya bila kita bahas sifat, maknanya zat itu sendiri. Bila kita bahas sifat, maknanya kita bahas zat itu sendiri. Sebab sifat itu berdiri pada zat. Jadi sifat dengan zat itu tak boleh bercerai. Sifat dengan zat tak boleh bercerai tanggai. Jadi maknanya, bila kita bahas sifat, maknanya kita membahaskan zat itu sendiri. Kerana, zat itulah yang bersifat dengan kudrat, bersifat dengan iradah, bersifat dengan ilmu, hayat. Jadi maknanya, bila kita sebut sifat, ialah zat. Hakikatnya ialah zat itu sendiri. Tapi dalam perbahasan seolah-olah asing, seolah-olah macam itu. Kerana bersandar kepada pemahaman, apa itu? Bersandar kepada pemahaman akal. Jadi ini kena faham, gitu. Boleh faham tu? Ada soalan ni? Habis dah. Yang muta'ala bin Nafsi. Kita baca dalil dia pula. Sebab apa? Sebab kita nak mensabitkan tiap-tiap akidah. Kerana akidah itu adalah akidah ketuhanan. Sebab kita nak kata, La ilaha illallah. Tiada ketuhanan melainkan Allah. Tiada uluhiyah melainkan Allah. Gitu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa dia? Tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Maknanya selain daripada Allah, tidak ada yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Hanya Allah saja yang bersifat uluhiyah. Ada sifat uluhiyah ni yang kita baca. Ada.
Jadi kalau tak reti benda ni, buat penat je kata la ilaha illallah. Ini yang nak kata seperti tu hari. Bila kita sampai setengah, kita nampak lah. Bila kita dah bahas sifat ni, kita nampak lah. Ke mana pergi kita cakap tu. Sebenarnya kalau kita tak reti apa itu iman dia, la ilaha illallah tu, penat sajalah. Tu ulama kata, la fa'idata. Tidak ada faedah. Tak hasil pahala. Tapi dia dari segi urufnya, dari segi hukum fiqh, bila orang dah menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia hukumkan dia Islam lah. Yeah? Jangan pula lagi orang ni kafir, orang ni kafir kan. Tapi akidah ni kalau tak betul, tak ada apa. Dia dengan Tuhan maknanya, akidah tu tak lekat akidah. Tak lekat akidah dalam hati. Tak tahu dia apa itu iman. Jadi tak ada faedah menyebut kalimah tu daripada sisi Tuhan. Gitu. Jadi kita bahas muka surat 38 pula. Yang kelima, dalil qiyamu ta'ala binafsi. Kita baca dalil dia pula. Sebab. Ya. Iaitu dua jalan. Kita boleh baca lagi kan? Dua jalan tadilah. Iaitu jalan pertama, menafikan Tuhan itu berhajat kepada makhluk. Jalan yang kedua, menafikan Tuhan itu berhajat kepada mukhasis. Yang pertama, dalil menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri. Nak nafi. Apa jalan dia? Apa dalil dia? Iaitu dia kata, jikalau Tuhan tidak berdiri dengan sendiri, kalaulah Tuhan ini tidak qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu dengan erti kata berkehendak kepada zat lain untuk dia berdiri, nescaya berkehendak kepada tempat berdiri, demikian jadilah Tuhan ketika itu sifat, bukan zat. Umpama kita kata ni tadi, sebab saya buat kiyah tadi. Ni, kilat jak. Kilat jak ni dia kena jak ni. Tak ada jak ni, kilat nak duduk mana? Jadi, kilat jak ni tu sifat jak. Tu sifat. Super coklat gelas, cawan ni. Coklat tu kena berhajat kepada zat cawan ni untuk dia berdiri. Nampak tak? Sifat coklat tu kena ada cawan ni. Dia berhajat kepada cawan ni. Jadi makna dapat sana kita dapat ambil kesimpulan bahawa sifat itu berhajat kepada zat. Dan zat itu tempat berdiri si sifat. Faham? Zat itu tempat berdiri sifat dan sifat itu berhajat kepada zat untuk dia berdiri. Jadi kalau Tuhan, zat Tuhan itu berhajat kepada zat lain untuk dia berdiri, nescaya jadilah zatnya itu sifat. Nescaya jadi zatnya itu si sifat. Gitu. Iaitu mustahil. Kenapa? Kenapa mustahil? Kenapa tak diterima akal? Kerana jika Tuhan itu sifat, nescaya tidak ia bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Kerana sifat ada bersifat, itu mustahil. Makna sifat duduk atas sifat, itu mustahil. Dia yang bersifat ini zat. Gitu. Jadi sifat duduk atas sifat itu mustahil. Gitu. Jadi kalau zat Tuhan berhajat kepada zat lain untuk berdiri, ini cari jadi zatnya itu si sifat. Maka tidak bolehlah sifat tu nak bersifat pula. Tak boleh dia bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Mana sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kala. Itu sifat ma'ani. Sebab ma'ani apa ni? Kaunu qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basir. Jadi tak boleh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ni. Sebab apa? Sifat bersifat itu mustahil. Jadi yang bersifat itu zat. Ya? Padahal zat Tuhan itu wajib baginya bersifat dengan ma'ani dan maknawiyah. Kenapa zat Tuhan itu sifat
Makni ma'nawiyah. Kerana dalilnya sudah jelas. Sudah sampai. Bahawa. Ini kita tak bahas lagi. Kita bahan depan nanti kita akan bahas. Bahawa wajib bagi Tuhan bersifat dengan makni. Makni sebab makni. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Sama' basar kalam. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, nescaya tidak ada alam ini. Kudrat apa makna? Kuasa. Iradah apa makna? Kehendak. Ilmu apa makna? Mengetahui. Hayat makna hidup. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan salah satu sifat ini saja, apalagi kalau keempat-empat. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan salah satu sifat ini saja, nescaya tidak ada alam ini. Sedangkan alam ini sudah ada, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ini. Ha, gitu. Jadi padahal zat Tuhan itu wajib baginya bersifat dengan sifat ma'ani dan makna puyah. Ha, jadi kalau zatnya itu sifat, macam mana sifat tu nak bersifat? Macam mana sifat makna puyah dan ma'ani nak duduk dulu? Ha, jadi tak boleh bersifat dengan ma'ani makna puyah lah. Sebab sifat bersifat itu mustahil. Yang demikian, maknanya dengan hujah yang demikian, bukanlah ia iaitu zat Allah Ta'ala itu sifat. Maka tetaplah ia zat, iaitu zat yang berdiri dengan sendiri. Tetaplah ia zat, iaitu zat yang qiyamuhu binafsi. Itu yang pertama, habis. Ya? Yang kedua, ini nak menafikan Tuhan, tadi menafikan Tuhan itu berhajat kepada mahal. Ini nak menafikan Tuhan itu berhajat kepada mukhasis. Ha, maka ini kita sudah bahas dalam kidam sebenarnya. Iaitu menafikan Tuhan daripada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Iaitu, jikalau tiada ia berdiri dengan sendiri, nescaya berkehendak ia kepada yang menjadikan dia. Ha, ini dengan makna yang kedua. Ya? Kalau Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendiri, nescaya dia berhajat kepada membaharukan dia, maka jadilah daur atau tasasul. Ha, gitu. Iaitu mustahil. Kerana jika berkehendak kepada menjadikan dia, nescaya jadilah dia baru. Tetapi keadaan baharu Tuhan itu mustahil. Keadaan Tuhan itu baru mustahil kerana Tuhan telah sabit wajib qidam. Ha, gitu. Ha, yang demikian maknanya sabitlah, maknanya tetaplah Tuhan itu berdiri dengan sendiri dengan makna kaya mutlak. Kaya mutlak. Ha, maknanya kaya daripada dua-dua sudut itu. Ha, dua-dua aspek itu maknanya. Pertama terkaya daripada tempat berdiri dan keduanya terkaya daripada yang menjadikan dia. Adapun kaya jirim itu cuma kaya muqayyad. Iaitu terkaya daripada satu pihak dua. Ha, gitu. Iaitu terkaya daripada tempat berdiri. Tetapi, tiada terkaya daripada satu pihak, iaitu tidak terkaya daripada satu pihak yang lain, iaitu tiada terkaya daripada yang menjadikan dia. Kerana jirim berhajat kepada yang membaharukan dia. Menjadikan dia. Ha, gitu. Jadi maknanya terkaya Tuhan itu daripada dua-dua pihak. Daripada dua-dua aspek itu. Ha, gitu. Maka dalil naqlinya iaitu Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Surah An-Kabut ayat 6. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu terkaya daripada sekalian alam. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terkaya daripada sekalian. Jadi jangan dikata pula Allah Ta'ala berhajat kepada langit, bumi, berhajat kepada aras. Allah Ta'ala itu terkaya daripada sekalian. Baik, habis. Boleh ke? Boleh. Ya? Baik. Yang keenam. Ha, kita masuk akaid yang keenam. Kita baca dulu. Nanti kita kalau tak baca ni, kita tak faham. Ya? Di sini kita kena baca dulu dia punya apa ni tarikh.
Yang keenam, yaitu sifat salbiah yang terakhir. Apa makna salbiah? Nafi. Ini sifat nafi. Dan sifat ni juga dipanggil sifat ma'dum. Sifat bangsa tak ada. Sifat adamiah dia panggil. Adapun sifat ma'ani, itu sifat wujudiah. Itu sifat bangsa ada. Sebab mawujud sifat itu pada zat. Yang ini dia tidak mawujud pada zat. Dia hanya mawujud pada khabar sahaja. Iaitu untuk menafikan kekurangan. Yang mana kekurangan itu tidak layak dengan ketuhanan. Karena kalau Tuhan itu baharu, Tuhan itu binasa, Tuhan itu serupa dengan makhluk, Tuhan itu berhajat kepada mahal mukhasis, Tuhan itu serupa dengan berbilang-bilang zatnya, berbilang-bilang sifat, bilang apa-apa, maka itu perkara tidak layak dengan ketuhanan. Jadi dinafikan oleh sifat salbiah yang lima ini. Tujuan sifat ini untuk menafikan perkara yang tidak layak dengan ketuhanan. Dan sifat ini dipanggil sifat adamiah ataupun sifat ma'dum, iaitu sifat bangsa tak ada. Tak apalah. Nanti depan nanti kita fahamlah apa sebab sifat ini dibangsakan kepada tiada. Kita ni pun ada sifat salbiah. Mana sifat salbiah? Manusia tak ada tanduk. Itu sifat salbiah. Manusia tak ada ekor. Manusia tak ada taji. Main nombor ekor dia. Main taji dia. Itu sifat salbiah tu. Maknanya kita nak cerita benda tu tak ada pada manusia. Faham? Anak suruh faham ni. Kiah ni benda ni. Jadi sifat tak ada tanduk tu ada tak pada kita? Tak ada. Sifat yang ada pada kita, kaki, tangan, mata, telinga, hidung, yang ada tu lah. Sifat tak ada tanduk tu ada pada kita? Tak ada. Ini ibarat lah. Sebab itu kena faham ni, bagi empat ni. Sifat 20 ni bagi empat. Salbiah, apa tu? Nafsiah, salbiah, ma'ani, ma'nawiyah. Sebab itu ulama kata, sifat ni kena tahu dengan jalan tafsir. Dengan jalan huraian. Mana sifat bangsa ma'dum, bangsa tak wujud, mana sifat bangsa wujud. Ini sifat salbiah ni bangsa tak wujud. Dia tidak wujud pada zat, dia hanya wujud pada khabar saja. Itu untuk menolak, untuk membuangkan perkara yang tidak layak dengan ketuhanan. Ya? Aduh. Jadi al-wahdaniyah. Baik, kita baca wahdaniyah ke-6 pula. Al-wahdaniyah mana? Apa makna dia? Se. Apa makna se? Tunggal. Apa makna tunggal? Satu. Apa makna satu? Maksudnya bila kita kata se ke tunggal ke satu, sebenarnya maksudnya sama je. Cuma hendakkan takrif tu. Maknanya tidak berbilang bilang. Itu nak suruh ngaji tu. Ini duk wahdaniyah, duk se tunggal satu. Maksudnya nak menafikan berbilang bilang. Itu maksudnya. Sebab sifat ni sifat sal. Salbiah, sifat nafi. Jadi bila kita kata wahdaniyah, maknanya tidak berbilang bilang. Itu maksud kita kata tu. Nampak? Kena faham tu. Kalau tak faham situ, tak jumpa masalah mengaji. Ini yang jadi cerita tadi ni. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Dia pun tak tahu. Dia kata mula-mula ada, lepas tu tak ada. Sebab tidak tahu maksud. Ya tak? Tak tahu perbahasan. Jadi bila kita sebut wahdaniyah di sini, maknanya ialah kita nak menafikan berbilang-bilang.
Maknanya menafikan berbilang-bilang zat, menafikan berbilang-bilang sifat, menafikan berbilang-bilang perbuatan. Macam mana cara dia? Okey, kita baca. Wahdaniyah artinya esa Allah Ta'ala. Esa pada mana? Pada zat. Dan esa pada sifat. Dan esa pada perbuatan. Ha, ini tiga perkara. Zatnya, sifatnya dan perbuatan. Maka hakikatnya dia kata. Ha, ini bukan ilmu hakikat ni. Sebenarnya. Sebenarnya apa? Wahdaniyah tu. Sebenarnya wahdaniyah tu ialah ibarat. Ya. Iaitu pengertian daripada menafikan berbilang-bilang zat dan sifat dan perbuatan. Ha, itu. Sama ada bilangannya mu'tasil, iaitu berhubung, ataupun bilangannya munfasil, iaitu bercerai. Ha, maksudnya di sini, mu'tasil maknanya sama ada perkara yang daripada segi konteks zat itu sendiri ataupun yang lain daripada konteks zat itu sendiri. Ha, itu dia gunakan mutasil dan mufasil itu. Mutasil itu maknanya daripada segi konteks zat itu sendiri. Hubungan dengan zat itu sendiri. Mufasil maknanya yang tidak berhubung dengan zat itu sendiri. Macam mana cara? Kita nanti kita bahas nanti berkutkan apa. Ha, gitu. Adapun makna esa zat, esa Tuhan pada zat. Bila kita kata esa Tuhan pada zat, apa makna? Iaitu dia kata menafikan kam mutasil pada zat. Ya? Macam mana? Iaitu menafikan bilangan yang berhubung dengan zat. Maknanya daripada sudut zat itu sendiri, menafikan zat itu berbilang-bilang. Ha, macam mana? Seperti tiada zat Tuhan itu bersusun daripada darah, daging, tulang. Ha, jadi kalau manusia, manusia ni, zat kita manusia ni, ada tulang. Ha, dalam tulang tu ada somsum, ada darah, ada daging. Mana? Ada kulit, ada bulu. Mana? Ha, itu. Tu kita. Mana? Tuhan? Ha, Tuhan dia tak ada bilang-bilang je. Dia satu je. Ha, dia tidak berunsur-unsur seperti kita. Kita ni ada unsur kulit, ada unsur darah, ada unsur urat, ada unsur macam-macam. Ada unsur air, ada unsur macam-macam. Tapi Allah Ta'ala dia tidak berbilang-bilang. Dia hanya satu. Jadi bila kita kata esezat, maksudnya adalah pertamanya menafikan kam muktasil pada zat. Berbilang-bilang daripada sudut zat itu. Ha? Itu dia panggil muktasil tu. Muktasilnya berhubung dengan zat. Itu mana muktasil mana berhubung dengan zat. Daripada konteks zat itu sendiri. Ya? Dalam konteks memahami zat itu maknanya jangan kita ikut Allah Ta'ala tu berbilang. Berbilang-bilang unsur dia. Bahkan wajib kita i'tiqad bahawa zat Allah Ta'ala itu sah. Tapi. Ha, itu makna kam menafikan kam mutasil pada zat. Sebab sifat ni sifat nafi. Ha, kena ingat. Bila sebut wahdaniyah mana kita nafi. Kita nak, kita sebut wahdaniyah satu tapi kita akan nafi lima perkara. Di sini. Ini kita akan bahas satu-satu. Satu-satu kita akan bahas. Ha, itu. Jadi pertama bila kita kata esa zat makna pertama menafikan kam mutasil pada zat. Seperti tiada zat Tuhan itu bersusun daripada darah, daging, tulang, urat. Itu yang pertama. Dan keduanya menafikan kam mutasil pada zat. Macam mana? Iaitu menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan. Macam mana? Seperti tiada zat lain yang menyamai seperti zat Allah Ta'ala tadi. Yang satu tadi itu tidak ada yang menyamai. Dah lezatnya tu memang esa. Tidak berbilang-bilang, tidak berunsur-unsur. Ya? Dan yang satu tu pula tak ada yang menyamai. Maknanya dia bersudut makhluk ni tidak ada yang menyamai dengan zat Tuhan yang satu. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kena faham tu. Dari bersudut zat,
Bila kita kata asa pada zat, maknanya menafikan kam muktasil pada zat. Kita faham? Apa itu kam muktasil? Dan keduanya menafikan kam munfasil pada zat. Ha, boleh faham dulu tu? Boleh ingat? Ha? Ha. Muktasil maknanya berhubung dengan zat. Munfasil maknanya yang bercerai. Yang lain daripada zat. Maknanya tidak ada zat yang menyamai dengan zat. Maknanya tak boleh nak. Tak ada siapa. Tak ada satu yang sama. Bukan jenis apa angin ke apa ke roh ke bukan. Tak ada satu yang menyupai. Ha, itu maknanya. Ha, kena faham kedua-dua konteks tu. Habis ya, zat. Makna esa Tuhan pada sifat pula. Ha, sama juga. Ya? Iaitu menafikan kam muktasil pada sifat. Macam mana? Iaitu menafikan bilangan yang berhubung pada sifat. Ha, makna sifat Allah Ta'ala tu, iaitu dia kata, tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala itu pada satu-satu jenis sifat itu, dua sifat. Seperti dua kudrat. Ataupun dua ilmu, dua iradah, dua hayat. Ada. Dia hanya satu. Tapi bilangan-bilangan itu memanglah banyak. Ada? Bilangan nama-nama sifat tu banyak. Tapi tiap-tiap satu jenis sifat tu tak ada pula bilang-bilang. Misalnya, kudrat Tuhan ni ada dua tiga. Nak jadikan matahari, kudrat lain. Nak jadikan manusia, kudrat lain. Ha, ada. Dia kudrat yang satu. Nak jadikan angin, kudrat lain. Ada. Ya? Dia kudrat yang satu. Itu maknanya bila kita kata esa Tuhan pada sifat, maknanya pertama menafikan kam muktasil pada si sifat. Ha, jadi jangan diiktikad bahawa sifat Allah Ta'ala tu ilmunya dua tiga, kudratnya dua tiga, melihatnya dua tiga. Ha, melihat dia satu ya. Ha, gitu. Ha, seperti dua kudrat. Ha, contoh. Ataupun dua iradah, dua ilmu. Ada. Ya? Dia hanya satu. Dan menafikan, keduanya menafikan kam munfasil pada sifat. Ini yang kedua. Menafikan kam munfasil pada sifat iaitu menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat. Macam mana? Iaitu tidak ada sifat yang lain yang menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Ha, walaupun Tuhan mendengar, kita mendengar. Tuhan melihat, kita melihat. Tapi melihat kita lain. Melihat Tuhan lain. Jangan disamakan pula melihat dia, melihat Tuhan. Mendengar dia, mendengar Tuhan. Ha, lama-lama dia jadi Tuhan. Ha. Ha. Orang tak mengaji Usuluddin, dia hancur betul. Ha. Ha. Sebab dia tak faham ni. Dia kata mendengar dia, mendengar Tuhan. Dia tidak faham bahawa yang orang bahas tu sebenarnya sifat takluk. Mana? Bila ta'aluk kudrat dan iradah Tuhan, makna kuasa dan kehendak Tuhan menjadikan kita mendengar, maka dapatlah kita mendengar. Kenapa? Kerana Tuhan menjadikan kita mendengar. Jadi kita bergantung kepada kudrat dan iradah Tuhan. Bukan bergantung kepada mendengar Tuhan. Mendengar kita itu disamakan dengan mendengar Tuhan. Jangan. Kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali. Sifat kita baru. Mendengar kita ada batas. Mendengar Tuhan tidak ada batas. Nampak? Ha, jadi sebenarnya orang bahas, mendengar kita, mendengar Tuhan tu maknanya mendengar kita tu dijadikan Tuhan. Kerana kudrat dan iradah Tuhan menjadikan kita mendengar, maka jadilah kita mendengar. Maka yang menjadi muraqabah daripada mendengar kita tu mana? Iaitu sifat kudrat dan iradah Tuhan. Bukan sifat mendengar Tuhan. Kerana sifat mendengar Tuhan tu tak ada pada kita. Mendengar kita ni bukan mendengar Tuhan. Mendengar kita ni kerana dijadikan Tuhan. Jadi yang orang muraqabah tu mana? Muraqabah kan dia punya sifat kudrat dan iradat dia tu. Jangan pula muraqabah mendengar dia tu mendengar Tuhan. Lama-lama jadi Tuhan kan? Ha, dah jadi milewing. Ha, nampak tak? Ha, ini yang kena faham ni. Ini kunci dan landasan. Tak reti sipir ni ahli kuk. Dia tak jadi ahli sunnah jemaah, dia jadi ahlul punah kan ahli. Lepas tu nak mengaji ilmu hakikat tinggi-tinggi. Tengok aja hakikat. Oh, ni ilmu hakikat ni. Ha, semua hakikat. Semua apa. Ha, ini kena pegang ni, sipir ni. Ha, ini dia punya kaedah. Jangan disamakan perbuatan kita, apa tu? Kudrat kita dengan kudrat Tuhan.
Ah, jadi yang nak faham di sini, yang jadi kita ada kudrat, yang jadi kita ada mendengar boleh, bercakap boleh, berakal boleh, berfikir boleh, itu semua adalah takluk dengan sifat kudrat, iaitu kuasa dan kehendak Tuhan. Menjadikan kita mendengar dan melihat. Ah, yang belum ada etikot mendengar dia, mendengar Tuhan. Ya? Ah, sama kan dia dengan Tuhan, berat. Tidak ada sifat yang lain yang menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Nah, nampak? Itu kena pegang. Ya? Baik, habis. Ada empat. Sebut wahdaniyah satu ya. Tapi nak menafikan kam muttasil pada zat. Menafikan kam munfasil pada zat. Menafikan kam muttasil pada sifat. Dan menafikan kam munfasil pada sifat. Yang kelimanya iaitu menafikan kam munfasil pada perbuatan. Iaitu esa Tuhan pada perbuatan itu. Iaitu menafikan kam munfasil pada perbuatan. Dia hanya ada kam munfasil. Kerana perbuatan Allah Ta'ala ini perkara yang munfasil dengan Tuhan. Yang bercerai dengan Tuhan. Gitu. Iaitu menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Dia tidak ada mutasil sini. Kerana yang mutasil zat dengan sifat. Yang perbuatan ini dia munfasil. Iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Bahkan, ini kena faham ayat ni. Segala barang yang berlaku di dalam alam ini, semuanya perbuatan Tuhan. Ini ilmu hakikat ni. Kena masuk hakikat ni. Tapi kena ingat, hakikat itu batin syariat. Syariat itu zahir hakikat. Dia kalau boleh duduk itu faham lah tu. Jangan ditukarnya syariat jadi hakikat gitu. Syariat itu syariat lah. Hakikat itu hakikat lah. Tapi hakikat itu batin syariat. Isi syariat. Kalau syariat aja batin tak ada. Cuma buah-buah diri yang tak ada isi. Kulit saja. Kalau kulit, kalau isi saja kulit tak ada. Apa dia isi saja kulit tak ada? Tahi. Jadi tahi pun. Tunggu orang lalu dia kata, apa dia? Isi saja kulit tak ada. Tahi ada. Jangan jadi tahi ya. Ini isi saja kulit tak ada. Ini banyak orang yang begitu. Jadi syariat itu zahir hakikat. Hakikat itu batin syariat. Syariat kena buat macam ni. Kena sembahyang, kena puasa, kena belajar, kena mengaji, kena buat. Kerana Nabi itu datang mengajarkan syariat. Kena ikut. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau mukasih pada Allah Ta'ala, mengikutlah Rasulullah. Nak ikut syariat. Yuhibbukum Allah. Nak cakap kasih Allah Ta'ala dengan kamu. Nampak? Ini nak buat agama sendiri. Kamu ikut Nabi. Nabi sembahyang sampai mati, dia tak bayang. Nampak? Oh, dia kata dah sampai maqam. Oh, dia tinggi Nabi apa tu? Oh, bekat lah cerita lah tu. Jadi, kena faham ya. Jadi, etikot. Etikot kena etikot. Semua perbuatan dalam alam ni, perbuatan tu. Tapi, jangan buat hukum benda tu. Itu bukan hukum syariat. Itu hukum hak. Hakikat. Gitu. Bahkan segala barang yang berlaku, mana apa saja yang berlaku dalam alam ini, semuanya perbuatan Tuhan. Wajib kita i'tiqad gitu. Gitu. Sama ada perbuatan itu baik rupanya dan pada hakikatnya, maknanya perbuatan iman dan taat, mana iman dan taat ni baik juga rupanya dan baik juga pada hakikatnya kerana Tuhan yang menjadikan. Ya? Kerana Tuhan jadikan pada hakikat dia baiklah. Kan? Dan rupanya pun baik kerana iman dan taat. Gitu. Atau jahat rupanya tetapi tidak pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Ni jaga baik-baik ni. Kufur dan maksiat itu itu pada pandangannya tidak baik. Kenapa? Menyalahi syariat.
Tapi hakikatnya Tuhan jadikan tu. Allah Ta'ala menjadikan dia baik belaka. Tapi Allah Ta'ala tidak akan ditanya apa yang dia buat. Tapi kamu akan ditanya apa yang kamu buat. Jadi jangan duk soal Allah Ta'ala. Kenapa Tuhan buat begini? Jangan. Itu pun fajar lah. Biadab dengan Allah Ta'ala. Tak ada adab Allah Ta'ala. Kenapa Tuhan buat begini? Oh, dia pergi soal Tuhan. Ikut dia. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sungguhnya Tuhan kamu itu berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi Tuhan menjadikan iman dan taat, Tuhan juga menjadikan kufur dan maksiat. Wajib kita i'tiqad itu. Wajib. Tetapi ini bukan hukum syariat. Jangan pergi hakikat tu nak bawa ke syariat, jangan. Oh, dia kata ini Tuhan jadi ini okey pula. Jadi kalau aku kufur okey juga. Jangan. Oh, maksiat. Oh, ni maksiat ni perbuatan Tuhan juga. Kan? Boleh aku buat maksiat tu dah Tuhanmu. Hancur. Mana pegang hakikat saja tak pakai syariat. Sedangkan Nabi itu datang mengajarkan syariat. Gitu. Jadi kita tu diletak di atas landasan syariat. Jadi apa syariat yang kita langgar kita terima balas. Hakikat pula Tuhan menjadikan sesuatu tu di jalan, atas jalan harus belaka. Tuhan buat tu atas jalan harus. Harus dia buat, harus dia tak buat. Maka Allah Ta'ala tak boleh nak dakwa dia. Dia tidak akan ditanya apa yang dia buat. Tapi kamu akan ditanya apa yang kamu buat. Jadi kamu pilih jadi kufur dan maksiat. Maka jatuh, dijatuhkan perbuatan itu oleh Allah Ta'ala. Dengan jalan harus juga. Kepada kufur dan maksiat. Jadi kita ikhtiar sendiri. Kita pilih sendiri. Kita pilih. Nak salah ke Tuhan. Tuhan jadikan tu di atas jalan harus. Sebab itu sifat harus satu. Harus Allah Ta'ala memperbuat atau meninggalkan mungkin. Harus dia buat, harus dia tak? Tak buat. Jadi bukan buat atau atas jalan wajib tak. Atas jalan harus. Jadi jangan pula jadi jabariah. Kita merasa diri kita digagahi oleh takdir Tuhan. Itu menyebabkan tak ada guna syariat lagi lah. Kalau semua orang yang itikad macam tu, habis. Mampu, kerah habis. Dia kata dah Tuhan tentu dah semua dah. Berat lah ke tu? Jadi habis semua tak ada guna syurga neraka, peringatan Allah Ta'ala habis semua tak guna. Nak guna apa lagi? Dah dia kata, dia menganggap bahawa dia digagahi Allah Ta'ala untuk masuk neraka. Dia digagahi Allah Ta'ala dengan takdir dia, tak boleh nak lari dah. Sedangkan semua itu tidak sebenarnya begitu. Sebenarnya manusia ini ada usaha dan ikhtiar. Ada akal fikiran. Tadbir akal fikiran. Maka tak boleh dinafikan. Benda yang ada, kita tak boleh kata tak ada. Pada hakikatnya manusia ini ada usaha dan ikhtiar. Maka jangan nafi benda itu. Kita boleh memilih. Kita yang pilih. Maka jangan nafi pemilihan. Kita yang pilih sendiri. Kita ada akal. Gitu. Maka di atas ruang ada ruang memilih dan ada akal untuk menimbang. Maka di atas ruang itulah kita akan diberi azab ataupun nikmat. Sama ada dimasukkan dalam syurga atau neraka kerana ada ruang tu. Gitu. Jadi semua dalam persegi hakikat wajib kita i'tiqad bahawa semua itu perbuatan Allah Ta'ala. Sama ada iman dan taat ataupun kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan itu perbuatan dirinya sendiri atau perbuatan yang lainnya. Sama ada perbuatan kita sendiri ataupun perbuatan orang lain. Wajib kita i'tiqad semua itu perbuatan tu Tuhan. Sebab ini berkata mengesakan Tuhan, ini panggil tauhid ni. Wahdaniyah ni tauhid ni.
mengesakan Tuhan pada perbuatan. Ah, maknanya wajib kita iktikad bahawa semua perbuatan dalam alam ni adalah perbuatan tu. Ini mudah nak tergincir ni. Ini sila-sila kaki kata kepala bawah ni. Orang nak kaki kata kepala bawah sini. Sebab dia tak dapat membezakan antara hakikat dengan syariah. Ni orang cerita ni hakikat. Nak belajar ilmu hakikat sangat, sampai dah. Hakikat. Tapi kita kena beban dengan syariat. Kena beban dengan syariat. Hakikat macam ni mu kena buat batin kamu. Kena ikut semua perbuatan dia pada Tuhan. Syariat? Syariat mu kena pegang syariat. Tuhan suruh buat apa? Kereta pun ada syariat dan hakikat. Syariat dia mana? Tayar dia. Mana? Bodinya. Kesis ni semua kali. Hakikat mana? Enjin tu lah. Ada kesamaan syariat dengan hakikat tu? Enjin lain. Enjin bukannya bodi kereta tu. Tapi kalau tak ada enjin, bodi kereta boleh jalan? Tak boleh. Kalau enjin saja? Tak boleh jalan tu lah. Tulah. Penat. Jadi kalau kita isi saja tadi macam tai lah. Aduh. Kotor punya. Jadi mana kena ada hakikat, kena ada syariat. Hakikat macam ni. Syariat pun kena buat. Sebab tu Rasulullah tu adalah contoh yang terbaik. Sebab tu cara Rasulullah. Orang buat khianat dia tak marah. Kan dia sedar perbuatan tu Tuhan. Itu. Dia pergi doa lagi. Allahumma hadil qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat aku ni. Kerana mereka tidak mengetahui. Itu. Jadi maknanya dia pegang hakikat tu. Kerana hakikatnya, Allah Ta'ala lah yang memberi pengetahuan itu. Sebab itu dia minta orang Allah Ta'ala. Kalau tidak Allah Ta'ala yang memberi pengetahuan tu, tak ada minta orang Ta'ala kan? Yang jadi orang tu macam tu. Allah Ta'ala, sebab itu dia minta Allah Ta'ala. Jadi maknanya dia pegang hakikat dulu. Tengok tak? Kerana dia tahu hakikatnya tu perbuatan tu, maka dia doa je dengan Tuhan. Itu lah. Dalam hakikat. Kita dengar cerita saja, tak boleh nak urai. Tengok tak? Lepas tu mula pening. Nak buat tak jadi apa tu. Baru orang tu kita dah berpanas. Mana? Tidak tahu hakikat. Allah ni bukan hakikat di situ. Dia pun doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma hadil qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk. Berilah pengetahuan kepada kaum aku ni. Kerana dia orang tidak mengetahui. Itu maknanya bukan hakikat. Allah Ta'ala yang beri ilmu. Allah Ta'ala tak beri hidayah, dia sesal. Sebab itu dia minta Allah Ta'ala. Baik. Perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, semua Allah Ta'ala. Semuanya itu perbuatan Tuhan. Tiada kali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Lagi sekali. Hanya ada usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar, usaha maknanya kasar. Usaha ya. Ikhtiar maknanya pilihan. Ikhtiar itu pilihan. Ya. Yang tidak memberi bekas. Ikhtiar itu pun tak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas hakikatnya Allah Ta'ala juga. Balik hakikat juga. Gitu. Jadi bila kita faham di sini, semua buruk baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi, macam mana faham itu? Kita nak jadi iman dan taat, kita minta lah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan aku ni orang beriman dan taat. Sebab, iman dan taat itu pun Tuhan jadikan. Ya Allah, janganlah kamu jadikan aku kufur dan maksiat.
Kerana kufur dan maksiat tu daripada Allah Taala. Alah. Itu. Sebab itu kita minta dosa, minta dengan Allah Taala supaya jangan jadi kufur. Jangan jadi maksiat. Dan kita minta juga Allah Taala supaya jadikan kita iman dan taat. Itu hakikatlah tu. Sebab ada ilmu hakikat tu. Sebab hakikatnya begitu. Sebab hakikatnya buruk baik tu datang daripada Allah. Sebab kita minta dengan dia. Dalam doa kita diajar wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'alin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu syurga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa tu perkara yang boleh menghampirkan kepada syurga. Min qawlin wa fi'alin wa niyatin wa i'tiqad, daripada segala amal perbuatan dan perkataan dan i'tiqad. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Min qawlin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Wa ma yuqarribu ilaiha. Man wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Dan aku berlindung denganmu daripada neraka dan daripada segala apa yang boleh membawa aku kepada neraka itu, daripada perkataannya, perbuatan amalannya dan juga i'tiqad. Nampak? Kerana apa? Kita minta tu. Kerana semua itu datang daripada Allah Taala. Jadi kita minta perbuatan syurga supaya boleh masuk syurga. Kerana perbuatan itu datang daripada Allah Ta'ala. Kita minta jauh daripada neraka dan minta juga daripada beramal, beriktikad dan bercakap seperti cakap ahli neraka. Sebab apa? Sebab segala itu datang daripada Allah Ta'ala juga. Kalau tak datang daripada Allah Ta'ala, kita minta apa? Jadi itulah pengajaran yang kita nak ambil di sini. Jangan pergi silap ambil. Silap ambil macam mana? Oh, dia kata perbuatan ni mungkar pun Allah Ta'ala. Dia buat mungkar tu. Silap faham? Dah mu tahu mungkar tu Allah Ta'ala. Mu mohonlah supaya jauhkan daripada mungkar. Kerana mungkar ni tempatnya masuk neraka. Dah mu tahu iman dan ta'at tu tempatnya dalam syurga. Habis takkan mu tak nak masuk syurga. Takkan mu nak masuk neraka. Mu mintalah supaya boleh ditakdirkan kita tu jadi beriman dan ta'at. Itu cara dia. Ini cara salah. Dah tahu dah perbuatan mungkar tu masuk neraka. Dia kata, oh mungkar ni pun Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala, tapi munak masuk neraka. Itu pun tanda kan? Orang waras itu tanda kan? Kalau orang beriman, waras dia yakin neraka tu ada. Neraka tu sakit. Anak tahu, ambil lighter cucuk kaki. Tengok. Takkan munak mana tu? Tak? Jadi dah tahu dah mungkar maksiat. Apa tu kufur itu tempatnya dalam neraka. Takkan mendak. Jadi minta Allah Ta'ala biarkan. Jauhkan perkara itu. Hindarkan perkara itu. Barulah betul. Barulah betul faham hakikat daripada Allah Ta'ala. Ini hakikat lagi pengaji oleh lain. Mengaji hakikat sangat. Baik, habis. Ha? Jadi maknanya itu dia. Daripada segi etikot, wajib kita etikot sebab buruk baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Cuma buruk tu nisbah kepada makhluk. Kufur dan maksiat tu kerana makhluk tu yang kufur maksiat tu akan masuk neraka. Maka jadi buruk. Tapi hakikatnya perbuatan tu baik daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala jadi kan? Perbuatan tu Allah Ta'ala jadi kan? Baik belaka. Kerana Allah Ta'ala tak ada kena hukum. Yang kena hukum makhluk kita. Gitu. Jadi buruk tadi, buruk tu kerana bila dipadankan, bila disebahkan dengan syariat, jadi buruk. Kerana syariat tidak setuju dengan kufur dan maksiat, jadi buruk. Tapi perbuatan tu, hakikat Allah Ta'ala pun. Tapi jangan hanya pegang makam hakikat. Gitu. Hakikat itu batin syariat. Syariat itu zahir hakikat. Jadi kena ada. Umpama tubuh dengan nyawa. Nyawa berhajat kepada tubuh. Tubuh berhajat kepada nyawa. Baru boleh hidup. Mana? Gitu. Ini duk pegang hakikat saja. Seronok benar cerita hakikat. Nah. Nak cari jalan lepas yang banyak. Walhasil. Apakala dia kata wajib bagi Tuhan bersifat dengan wahdaniyah.
Ha, maknanya wajib. Wajib bagi Tuhan maknanya sah pada akal Tuhan itu bersifat dengan wahdah, wahdaniyah. Maksudnya sezat, sesifat, seafal. Maksudnya sebut wahdaniyah maknanya kita menafikan kam muktasil pada zat, menafikan kam mumfasil pada zat, menafikan kam muktasil pada sifat, menafikan kam mumfasil pada sifat dan menafikan kam mumfasil pada perbuatan. Maka ternapilah segala kam-kam yang lima itu. Ha, iaitu ternapi kam muktasil dan kam mumfasil pada zat, dan kam muktasil dan kam mumfasil pada sifat, dan kam mumfasil pada perbuatan. Itulah hakikat bila kita kata wahdaniyah. Ha, jadi ini maksudnya kena tahu dengan jalan tafsir. Jangan tahu bilangnya wahdaniyah, qidam baqal. Ha, tak tahu dia punya huraian. Maka dengan kenyataan yang di atas, maknanya dengan keterangan huraian yang di atas, zahirlah. Maknanya teranglah. Zahir maknanya teranglah. Tiada zat yang lain, tiada sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Ha. Ha, tak ada. Kena nafi belaka. Sebab bila kita kata wahdaniyah, kita nak nafi. Nafi. Itu makna hakikat bila kita kata wahdaniyah. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Ha. Dia pergi ke sana, weh. Ha. Jadi taklah timbul cerita menyekutukan Tuhan. Ha. Seperti di etikotnya ada yang kudrat lain menyamai dengan kudrat Tuhan. Dia menyangka bahawa makhluk ini berkuasa. Sedangkan sebenarnya daripada segi perbuatan dalam alam ini semua perbuatan tu. Dan daripada segi sifat pula wajib kita etikot tidak ada sifat yang menyamai dengan sifat tu Tuhan. Ha, gitu. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Mensyirikkan Tuhan. Maksudnya menyamakan sifat makhluk dengan sifat tu Tuhan. Sebagaimana bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa dalam dunia ini. Ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut. Sehingga membawa rosak imannya. Kerana kepercayaan itu membawa kepada menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Ini dia bawakan cerita-cerita amalan-amalan orang kita ni. Hasil daripada kepercayaan dia bahawa jin syaitan itu boleh memberi bekas. Kan? Ha, maka dia pun pergi buat jamu lah. Ha, buat apa ni? Ancok lah. Kan? Ha, sedangkan itu semua adalah perbuatan penyembah berhala. Ha, gitu. Ha. Allah Alam cukup ni. Sambung lagi pula. Boleh? Ha. Ini cerita sedap ni. Kita ancok. Ya. Ah, syirik, ya. Syirik. Insya-Allah kita sambung lagi. Sambung minggu depan. Ini kena bahas pelan-pelan, ya. Wallahu a'lam. Ha, ini dengan Ana lupa. Ini ada satu apa? Baru punya. Paperwork. Ha, siapa nak tahu Habib punya perspektif. Ya? Satu perspektif dalam memahami gerakan Wahabi. Ha, ini bagus. Dalam ni, ceritakan sejarahnya lebih kurang Wahabi. Ya? Dan tokoh-tokohnya, Ibn Bas dan sebagainya. Ya. Ini kita kerja oleh Haji apa tu Haji Zaji Hasan ya. Satu perspektif dalam memahami gerakan Wahabi. Ya. Dalam ni diceritakan fatwa-fatwa sesat dia orang ya. Yang dengan mudah-mudah mengkafirkan ahli sunnah jemaah dan sebagainya ya. Dan diceritakan sejarah Wahabi ni sedikit sebanyak ya. Jadi siapa nak ni boleh ambil RM5. Nah. Memahami gerakan Wahabi. Nah. Oh, Allah. Oh, buku ingat kan handphone. Hai.
Nah, benar. Semangat. Bacalah, baca. Dia punya hujah-hujah. Ya, Islam the blood, benar. Zaidi Hasan. Ya ini semua ada. Fatwa Wahabi semua ada. Ancaman Wahabi. Nah, ya ni. Ni ada tak bro? Ni. Keluarnya. Baca lah baca itu bagus hadis semua adalah Rasulullah dah peringat. Jadi kita jadi kejap lah dah kita Rasulullah dah bagi tahu akan hadir akan keluar akhir zaman. Ni Islam boleh berulang tak dah? Ni Mekar ada. Keluar semua agama. Aha. Aha. Yalah hakikatnya pun usaha tu datang daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dia suruh kita minta. Pilihan kita maknanya pilihan kita, kita mengenal mana yang disuruh, mana yang ditegah. So bila kita dah faham yang ini disuruh, disuruh ini balasannya baik. Nampak tak? Ha, yang dilarang ini balasannya jahat. So mana yang kita nak? Mestilah kita nak yang baik. Mestilah kita. Dan mesti kita usaha benda tu. Takkan kita cakap je kita nak baik. Kita dapat yang tak dapat tu tentu. Ha? Dapat yang tak dapat tu tentu. Yalah dia sebenarnya macam ni. Bila kita dah kemampuan tu ada pada kita, macam mana kita kata tak tentu? Cuba kita kata, kita perut lapar nak makan. Ha? Kita berani kata, tak tentu lagi aku makan. Ha, try lah. Ha? Lalu kita lapar. Dah perut lapar, kita tahu nak suap kan? Ha, macam tu juga. Tapi tang lapar tu payah sikit nak tahan kan? Ha, tang lain ni banyak dalih lah tu. Padahal itulah hakikat perbuatan kita. Dah kita lapar, kita reti nak jolok masak nasi, jolok perut kenyang lah tu. Ha? Cuba jangan ada amal perbuatan lain. So kita dah tahu dah. Tuhan dah bagi tahu semayang ni balasannya. Kamu buat amal taat ni balasannya. Jadi takkan kita tak andak dia. Kita tak andak masuk syurga. Ha. Kita tak andak Tuhan balas baik. Kita tak andak. Mesti kita andak kan? So mesti kita buat lah. Tapi dia itikad kalau semua itu perbuatan itu datang daripada itu, Tuhan kadang memberi taufik hidayah kepada kita. Dan kita kena ingat semua itu sebenarnya itu hakikat. Supaya itikad kita itu tidak lari dengan Allah Ta'ala. Bukan jangan pula dalam memahami hakikat itu kita terhenti berbuat taat itu. Dia tidak buat maksud begitu. Nah, ini banyakkan orang kita ni oleh kerana tak faham sini. Ha? Dia rasa memahami hakikat itu seolah-olah menghalang dia daripada membuat taat. Ha, jadi itu maknanya dia tak faham tu. Dia tak sampai pemahaman itu. Sebenarnya dia nak faham hakikat itu supaya nanti apabila kita buat lakukan amal itu, kita bersyukurlah di atas amal yang kita buatkan Tuhan takdirkan kita melakukan taat. Itu maknanya. Perbuatan tu bila jadinya perbuatan tu bagi saya rasa boleh faham. Cuma usaha dengan ikhtiar tu sebelum perbuatan tu. Maksudnya kita pilih betul ke salah perbuatan kita tu. Itu kena berlandas kepada syariat.
betul ke salah tu, itu kena berlandas kepada syariat. Tak, maksudnya kita fikir. Aha. Jangan kita tu atas kapasiti kita lah. Atas diri kita sendiri. Ah, memang lah. Macam ikhtiar tu memang atas kita sendiri. Ah, memang atas kita ni. Cuma yang menjadikan perbuatan tu memang. Ah, yang menjadikan perbuatan tu hakikatnya Allah Ta'ala lah. Ta'ala. Etikotnya gitu. Etikotnya begitu. Tetapi kita kena sedar, jangan kita napikan kemampuan, kebolehan, ikhtiar yang ada pada kita tu. Kita tak boleh napi. Itu yang anda bagi ibarat tadi. Kalau kita lapar, tahu pula kita nak bersuap. Sampai nasi itu dalam perut kita. Kan? Kenapa dalam bab taat dan iman kita tak ambil iktibar di situ? Sedangkan benda itu semua adalah dalam pilihan kita. Cumanya, daripada segi hakikat, kita kena faham bahawa hakikat perbuatan itu memanglah datang daripada Tuhan. Nah, gitu. So, apa lagi? Dia kena bagi faham betul-betul ni benda ni. Mungkin kita ada apa masalah. Nak memahami dia. Perbuatan kita itu pun hakikatnya datang daripada tu Tuhan. Nah, tapi kita kena ingat, kita tu tertakluk dengan taklif syarak. Apa? Segala perbuatan kita tu dipertanggungjawabkan kerana kita mukallaf. Mana orang yang terkena beban hukum syarak? Kalau kamu buat baik, balasnya apa? Baik kamu buat jahat, balasnya jahat. Jadi kita belajar syariat lah, sebab itu dia... Syariat itu adalah zahir, hakikat tu. Syariat itu adalah zahiriah bagi hakikat. Dan hakikat itu batin bagi syariat. Jadi dia tidak berlawanan sebenarnya. Dia tidak berlawanan. Manusia, ha? Dia tidak faham perkataan hakikat tu, dia pergi letak pada syariat. Jadi tolonglah jawab dia. Itu orang panggil jadi tolong. Syariat tu syariat lah. Syariat tu hak kamu. Itu tanggungjawab kamu kena buat. Hakikat tu datang daripada Allah Ta'ala. So, benda yang sama sebenarnya. Ha, gitu. Sebab itu ulama' kata syariat itu zahir hakikat. Hakikat itu batin syariat. Ha, tapi kita tu keliru bukan apa. Sebab syariat pun tak apa pun nak kejap. Mana? Ha, gitu. Sebab itu bila kita sebut syariat, ini mengaji ni syariat ni. Ha, mengaji ni syariat ni. Ha, gitu. Maknanya perkara yang dikenakan kewajipan pada kita. Maksudnya benda yang wajib, kita kena buat. Ha, mengenal Tuhan, mengenal hukum hakam, suruh, perintah, larang Tuhan, itu semua wajib. Itu dipanggil syariat. Ha, gitu. Ha, jadi hakikat, hakikat tadi dia bersegi etikot kita, keyakinan kita. Keyakinan kita semua perbuatan itu datang daripada tu Tuhan. Ha, itu keyakinan, kepercayaan kita. Ha, gitu. Ha, jadi kepercayaan tu kena ada juga. Kerana kepercayaan tu itu adalah syariat yang batin. Keimanan tu syariat yang batin. Dia relate dengan rupa iman yang kenal. Ah, benda sama lah tu. Ha. Ha. Syariat yang zahir kena sembahyang. Mana? Kena buat apa hukum hakam tu daripada kisah syariat. Kena buat apa disuruh, kita tinggal apa tegah. Ada? Syariat batin tu. Iman tu syariat batin tu. Etikot. Ada? Itu perintah yang batin. Perintah beriman. Perintah percaya kepada hari akhirat. Perintah percaya kepada Allah Ta'ala. Itu semua syariat batin.
Jadi jangan kita ingat syariat ni zahir je. Batin tu mungkin dah syariat. Jadi hakikat tadi masuk dalam syariat batin tu. Kepercayaan bahawa semua ini adalah perbuatan Tuhan. Ha, itu wajib kita percaya. Kalau tak percaya, kufur lah. Mana syirik dengan orang taklah. Seperti dia intikadnya ada perbuatan lain daripada alam. Dalam alam ni selain daripada perbuatan Allah Ta'ala. Maknanya ada yang lebih kuasa. Ada yang menandingi kuasa Allah Ta'ala. Jadi tak betul. Siapa lagi soalan? Cukup lah. Sudah cukup apa nak tanya? Ini semua baru tu lah. Tuhan tak berkehendak pada yang baru. Tadi dah baca? Okey. Tuhan tak berkehendak. Tapi kenapa Tuhan cipta kita ni semua? Benda ni lah. Kerana kelebihan dia. Kerana kemurahan dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur hidup atas dunia ini, saya akan tambah nikmatmu di syurga. Semata-mata kerana kemurahannya. Sebab kalau kita buat taat hidup atas dunia ini, dia akan balas dengan baik. Sebab itu Tuhan kita, la in syakartum. Kalau kamu syukur hidup, maknanya syukur ni maknanya lakukan apa Allah Ta'ala suruh. Kan? Maka dia tak cipta macam mana dia dah cipta. Itulah pasal apa dia cipta juga. Kerana kemurahan dia. Dia anda faham tu. Orang kita ni dia banyak pergi, dia pergi soal yang sebalik tu. Dia kata menjalannya, kita kata dia tanya, kalau tak ada makhluk ni nak dalil macam mana? Habis ni kalau tak ada makhluk dengan mumu, tak ada gitu. Ha? Ha. Sebenarnya kita tak payah tanya sebab makhluk ni sudah ada. So, tujuan kita adalah istidlal, mengambil dalil daripada makhluk ni. Supaya timbul kepercayaan, keyakinan dalam hati kita. Bahawa Allah Ta'ala ni pemurah, Allah Ta'ala ni kuasa, Allah Ta'ala ni luas pengetahuannya. Ha, gitu. Jadi tak payah kita tanya lah, untuk kalau tak, kalau Tuhan tak jadi. Tak, okey, maksudnya dia ciptakan kita dengan maha dulu. Dengan tujuan dia nak tunjukkan dia punya kuasa. Dia nak tunjuk dia punya sifat pemurah. Pasal tu dia ciptakan kita. Dia jadikan kita kerana kemurahannya. Kalau tak ada pun dia murah juga. Tapi dia tunjukkannya kemurahan. Dia nak memberi apa tu? Dia nak apa ni? Menjadikan kita tu kerana kemurahan dia. Dia menjadikan kita kerana kemurahan dia. Dan kelebihan dia. Mana Pak? Jadi maknanya, dijadikannya kita, kemudian dijanjikannya tempat kembali kita. Nampak tak? Ha, jadi, soalannya tadi, kenapa? Kenapa? Yalah, kerana kemurahan dia lah. Kerana kemurahan dan kelebihan dia. Kerana kemurahan dan kelebihan Allah Ta'ala. Tak, dia benarnya kena jawab. Sebab kadang-kadang anak kena tengok soalan tu maksud dia apa. Haa, tu. Maksud apa ni? Aku hakikat soalan apa? Thank you, sir. Apa pun boleh tanya. Ialah dia ibadah
ibadah tu betul lah. Tapi dia itu tujuan dijadikan. Ha, memang dia suruh kita ibadah, tapi ada juga tak ibadah. Kan? Ha, tapi maknanya soalan ini maknanya dia nak tanya kenapa Tuhan jadikan? Maknanya kerana kelebihan dia. Kerana kemurahannya. Ha. Mungkin kita tanya, oh kenapa Tuhan siapkan neraka? Mana? Ha, dia tanya lagi soalan pula lepas tu. Kenapa Tuhan tak bubuh dalam syurga semua? Mana? Sebenarnya neraka tu pun dia nak halau kita pada syurga. Tapi dah kita buat, dia ubah dalam neraka. Inna Allah la yazlimun nasa syai'ah. Allah Ta'ala tidak menzalim hamba ni satu apa pun. Walakinna nasa anfusahum yazlimun. Tapi manusia tu yang zalim pada diri sini. Hakikat ni kalau kita faham, ini hakikat lagi sekali ni. Neraka tu juga adalah satu peringatan dia supaya kita syukur pada dia. Itu satu peringatan dia supaya kita tidak masuk ke dalam sana. Hakikatnya dia nak menghalau kita ke dalam syurga. Tapi dah kita pergi cari. Pergi buat amalan ahli neraka. Makin rubuh ke sana. Dan kita tak minta dengan dia. Mintalah dah kita tahu semua itu datang daripada dia. Kita mintalah. Ha, itulah mintaan ni. Wa'as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Aku minta mohon kepada-Mu syurga. Dan apa saja yang boleh membawa aku kepada syurga ini. Daripada amalannya, perkataannya dan perbuatannya. Dan aku berlindung dengan-Mu daripada neraka. Wa'udzubika minan nar. Aku berlindung dengan-Mu daripada azab neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Dan apa saja yang boleh membawa kepada neraka itu daripada segi perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Kerana semua itu datang daripada Allah Ta'ala. So, apa lagi soalan? Dia mengamalkan sihir itu pun dah tak betul lah. Dah haram lah. Ha. Mengamalkan sihir. Ya. Maksudnya, mengamalkan sihir itu pun dah tak. Dah dicegah, dah dicegah. Ha. Dia tu tadi sebenarnya soalan tu dia nak kan itu, tapi oleh kerana jawapan tu dah menghuraikan, jadi tak ada pun sihir tu sendiri dicegah oleh agama ni. Iyalah dia macam ni. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan kita tu dengan kelebihan dia. Nampak tak? Kerana semata-mata kelebihan dan kemurahan dia.
Ha, jadi ulama menyebutkan dia abudun cuman. Kalau kita boleh panggil lam tu lam dengan kerana. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala jadikan kerana untuk ibadah pula. Ha, nampak tak? Ha, sebab itu maknanya, sebab dia nak meletakkan Tuhan itu tidak mengambil faedah dari perbuatan itu. Ha, faham? Ha, jadi, kalau kita maknakan dengan kerana menjadikan itu kerana nak menyembah dia, jadi takut fahamnya Tuhan itu berhajat pula kepada sembah makhluk. Ha, nampak? Ha, gitu. Jadi maknanya, perbuatan menyembah Tuhan itu, itu kewajipan pada makhluk. Bukan kerana Tuhan menjadikan untuk menyembah itu tak. Itu kewajipan makhluk. Sembah itu bukan dalam ta'lil lah. Bukan kerana, bukan kerana, bukan kerana, bukan kerana. Ayalah, kalau dalam ta'lil, jadi Tuhan itu kehendak pada sembah itu pula. Ha, itu je, nak melarikan itu je. Ha, aja. Jadi maknanya, Tuhan menjadikan itu bukan dengan sebab dia nak mengambil faedah daripada sembah makhluk. Jadi mana kalau yang makhluk yang menghidupnya yang sesuai macam mana nak jemaah mana makhluk mayat tu spesifikkan betul lah kerana tu bukan pada maknanya jadilah maknanya dijadikan makhluk itu untuk menyembah Tuhan. Ha, gitu. Mana makhluk tu wajib menyembah Tuhan? Ha. Tidak dijadikan makhluk tu melainkan makhluk itu maknanya akan menyembah Tuhan. Ha, gitu. Jadi maknanya tidak boleh maknakan dengan Tuhan itu berhajat kepada sembah makhluk. Ha. Ada apa lagi? Tanya apa tu? Mana boleh jawab-jawab? Ha, jawab. Dah habis? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ada? Mana yang mana? Ada satu ni. Buka apa? Rekod apa? Ha? Sini. Sama lah.